pasca pembacokan dua orang tidak dikenal terhadap siswa SMP di kawasan Cicendo, Kota Bandung, kini kondisi korban mulai berangsur membaik. Korban menerima 10 jahitan di bagian kepala dan punggung akibat luka bacokan senjata tajam. Kondisi korban pembacokan dua orang tidak dikenal di Jalan Muhammad Yusuf, Kota Bandung, berangsur membaik. Korban sudah diperbolehkan pulang oleh pihak rumah sakit. Korban yang bernama Aditya Maulana Saputra harus menerima 10 jahitan di bagian kepala dan punggung, serta luka lebam di pergelangan tangan. Korban mengaku tidak mengenal sama sekali para pelaku pembacokan. Menurut keterangan korban, sehabis dirinya dan rekan-rekannya bermain futsal, korban berpapasan dengan para pelaku di Jalan Pasir Kaliki. Saat memasuki Jalan Muhammad Yunus, para pelaku langsung memepet motor korban dan mengeluarkan sebilah golok. Korban yang kaget dengan aksi brutal pelaku, langsung terjatuh dan menjadi sasaran amukan para pelaku. Pas pertamanya mah, kayak yang biasa, ikutin. Pas udah tempat sepi, tiba-tiba berhenti motor itu. Berhenti, terus ngeluarin itu, baik-baik kaget. Kagetan yang ngendarin motor saya teh jatuh. Waktu jatuh nggak kena apa-apa. Pas saya ngambil motor pas mau digas kena. Hingga saat ini kondisi korban mulai membaik serta hanya mengalami pusing di bagian kepala pasca pembacokan. Pihak keluarga berharap para pelaku segera ditangkap oleh pihak kepolisian. Sebelumnya rekaman CCTV yang menunjukkan penyerangan siswa SMP di Jalan Muhammad Yunus, Kota Bandung menyebar di media sosial. Beruntung aksi brutal tersebut berhasil digagalkan oleh anggota kepolisian yang sedang melintas. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.